Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nicholas Calvin. Jadi live streaming kali ini gue akan mencoba salah satu game yang gue tunggu juga gamenya, yaitu A Space for the Unbound ya. Ini gamenya buatan Indonesia ya, kalau kalian tahu Toge Production yang bikin Coffee Talk dan yang developernya itu barusan, yang baru-baru ini meninggal ya, si Fahmitsu ya. Jadi di sini gue langsung aja akan mencoba. Di sini ada dua, gue juga nggak tahu ini ada prolog sama demo. Gue nggak tahu apakah prolog ini bagian dari demo atau enggak demo bagian dari prolog ya. Jadi mungkin gue akan coba satu-satu dimulai dari prolog dulu ya. Soalnya gue kalau ini play ini langsung prolog, ini bakal langsung main cuy, langsung ke gamenya cuy. Jadi langsung aja lah ya, kita ke prolog dulu aja kalian. Nanti mungkin setelah itu, setelah beres kita ke demo baru. Oke, let's go. Ntar gue sambil ngatur-ngatur layar dulu ya, bentar ya. Langsung mulai guys nih. Bentar ya. Kita mencet ini tuh langsung mulai bentar. Kita bikin window dulu aja deh biar ada. Biar gue bisa baca chat juga lewat sini. Ini chatnya kita ke si. Nah, kalau gini kan gue bisa ini ya, bisa baca chat juga ya. Oke, okay, let's go. Kita mulai langsung aja prolognya dan kita ke dalam game. Let's go. Halo Bang, halo Anja, halo New Player, halo Raffi, halo Miko Boy. Gamenya 2D atau 3D? Pixelet kalau kamu tahu. Bentar, bentar, bentar. Gue salah. Gue salah. Bentar. Alah, salah mencet lagi. Bentar. Ini prolog ini udah disiapin sama dia yang bahasa Indonesia ya. Jadi kita coba pakai bahasa Indonesia dulu aja deh. Soalnya nanti di gamenya tuh udah nggak ada ini ya. Di game demonya nanti dan mungkin ke depannya di full gamenya nggak ada bahasa Indonesia cuy. Siapa yang rek bang nih game? Nggak ada sih rek. Sebenarnya dikasih tau Dehan gue juga. Dan gue juga penasaran sih. Nah, kan kalau bahasa Indonesia kita juga bisa ngerti ya. Semoga facecam gue nggak ngalangin dialognya. Kalau ngalangin bilang aja guys ya. Malam itu dingin, Putri Bintang Selatan sangat lemah dan sang kucing pun khawatir. Saat kucing seperti tikus sakit, kok baik-baik saja. Miau, aduh ada miaunya kata sang kucing. Putri menoleh ke langit malam dan berpikir, sudah saatnya aku pergi dan meninggalkan dunia. Oke. Oh, ada bahasa Indonesia, devnya Indo. Iya, devnya, developernya kalau kalian tahu Toge Production ya, yang bikin Coffee Talk ya. Bentar, gua masin sekali lagi apakah facecam gua ngalangin dialog, enggak kan ya? Aku punya sesuatu untukmu sahabatku, ada. Oke guys, di sini digambarin ada cewek dan kucing, ceweknya ini kayak sedih gitu dan mau berpisah apa nih? Ini gue nggak masih belum tergambar ya. Dan kucingnya entah kenapa bisa ngomong ya. Entah dulu ini kucing apa nih? Kucing legenda kah? Akan kutunjukkan padamu keajaiban terakhirku. Ada yang bersinar di telapak tangannya, itulah keajaibannya. Sang kucing tertegun, kagum, namun juga menangis ya. Enak nih Indo yoi. Jangan lakukan itu, aku tak mau berpisah darimu, miau. Adam menatap mata sang kucing berlinang air mata. Semuanya hanya ingin keajaibanku, tapi hanya kamu yang tetap ada di samping gua. Wah, ini nih bau-bau FWB kah? Bau-bau FWB kah kawan? Datang kalau ada maunya aja ya. Terima kasih sudah menjadi temanku. Cuma si kucing doang yang nemenin nih. Oke, gua paham. Iya, gak bisa. Oh yang ngomong bukannya Legend of Dragon Slayer juga seru bang buatan Indo. Waduh belum cek tuh aku. Begitu terang dan hangat, Putri Bintang Selatan yang bercahaya pun menjadi debu dan lenyap ke atas langit. What? Namun cahayanya tetap ada dalam bunga kuning yang cantik. Tertinggal sendiri sang kucing memeluk erat bunga tersebut. Oh, lagi cerita gaming ya, lagi ngedongeng ya. Oh, putri dia terlalu baik ngedongeng.
Wah, musiknya tapi GG juga ya. Berapa game aku sudah menangis, waduh. Musiknya GG juga sih tapi. Aku paling suka Sang Putri. Tadinya aku mau buat Sang Putri berubah menjadi Komet saat dia mati, waduh. Akhir ceritanya jadi terlalu brutal, jadi aku batalkan. Lalu aku melihat keluar jendela untuk mencari inspirasi, dan tiba-tiba di langit ada komet jatuh yang indah. Lebih kayak epilognya sih, tapi bisa kita sebut bab terakhir. Oke. Brutal iya tadi. Aku menceritakan kisah tentang petualangan terakhir. Oh, ini guys. Ketika si putri sudah menjadi debu ya. Sang kucing akan. Mereka akan. Oh, brengsek nih, brengsek nih. Biasanya brengsek nih. Tiba-tiba aku gak bisa berpikir. Anjing lebay, anjing. Bye. Padahal sudah di ujung lidah. Oh gini ya. Oh gamenya begini. Game apa teh namanya? Kalau orang genre apa yang namanya ini? Jalan ke samping kanan kiri dong. Oh ini dia di kereta. Kir. Tambal apa itu? Tambal ban ya? Gila guys, nuansanya Indonesia banget gak sih? Kereta dikelilingi oleh ini ya, rumput-rumput liar. Oh. Genre Sonic. Ah iya, genre Sonic betul-betul. Itu membuatku takut untuk melanjutkan dan mencari tahu kisah seperti apa yang ingin kutulis. Kuku merah ajaib. Kuku dengan sihir agar kita bisa masuk ke lubuk hati terdalam dan mengenyahkan kegelisahan. Genre gepeng gak tuh anjir? Gak gepeng juga dong. Tapi buat segini animasinya GG guys, pixelate. Untuk pixelate ya, game pixelate ya. Ini udah bagus loh anjir. Memang genrenya Sonic, iya anjing gak Sonic juga. Apa sih orang-orang nyebutnya tuh Mega Man kayak gitu-gitu kan kanan kiri doang ya. Apa sih orang nyebutnya gue lupa. Kayak buku merah ajaib ya. Seperti aku menari, oke. Oke kita nyari buku merah ya. Ini apa nih. Oh bisa interact juga, oke. Tekan tombol arah panah 2 kali untuk berlari. Oke. Ini kok buku merah. Oke nice. Oh gampang ya, interak-interaknya gampang lah ya. Ini yang kamu carikan. Platformer. Ah itu platformer, betul-betul. Coba pakai bukunya, tapi aku takut memakai sendiri. Moga kamu membantuku tuan co-writer handal. Please, please anjing, tulisannya kayak begitu anjing. Wah kalem. Oke aku akan bantu. Akan terlihat bunga menari di atas kepala orang. Wah ini kalau misalkan emang benar aneh nih berarti fantasi ya anjing begini mah ya. Science fiction ya. Ayo kita lakukan menggunakan apapun itu yang kamu takuti. Dan untuk menemukan bab terakhir yang ingin kutulis ya, betul. Apaan tuh? Beda itu lompat-lompatin lewatin objek. Oh begitu. Oh, cok masuk isekai anjay. Pikirkan bab terakhir ini, takut mencarinya. Aku takut mengenai apa yang ada di baliknya. Bagaimana kalau jadi jelek?
Oh, dia nggak pede, guys. Oh, 200 pede dong. Fraksinya. Ada kunci. Bisa membuka pintu apa ya? Nih, depan lu. Pintu merah. Insidious ya. Insidious. Malam, malam, pek dong. Oke, dari sini jelas lah guys ya. Dihina cok. Wah, pembulian nih ini. Wah, ini ceritanya cukup deep ya. Wah, ini demen banget sih gue ceritanya nih. Ini pasti jadi bagus ya, sumpah. Oke, saat dimana begitu terang dan hangat, Putri Bintang Selatan yang bersayap pun menjadi debu yang pas di akhir itu ya. Dan terbang ke atas langit. Namun cahaya ada tetap. Emang diketawain gak cerita si bocil ya? Wah, anjing. Tidak ada respect-respectnya ya. Bingung gua anjing jadi orang. Kertas ide apa nih? Nanti yang dibully ngilang lalu diteror satu kota. Nah. Anjing jadi kayak anime apa tuh yang cuma Zankyo teror anjing. Pokoknya. Haruskah aku menceritakan kisah ini? Apa aku harus menyelesaikannya? Oke, kita dapat kertas ide tapi kita nggak tahu ya ceritanya tentang apa ya. Rasanya kayak berjalan di luar angkasa, kayak nggak di badan sendiri. Space dive sedengan keren. Bagaimana menurutmu? Kan kamu masuk ke dalam ruang. Di hatiku, ya Allah. Apa aja di hatiku, anjing. Kok dikira gombal, anjir. Tidak menghargai karya orang, bangsat emang. Iya, orang bisa banget komen-komen ya. Tapi dia sendiri belum baca gitu ya, kan brengsek ya. Bintang biru agung. Saat Putri Bintang Selatan mati, ia berharap bisa pulang ke sana, ke tempat ia seharusnya berada. Dan sang kucing yang akan mengantarnya pulang. Oh, kita ceritanya ngebantu si bocil ini buat cerita ya, buat suatu kisah gitu ya. Dongeng gitu ya. Hore! Menuju bab terakhir. Kita hanya perlu membuat pesawat luar angkasa. Aku sudah membuat pesawatnya sendiri. What? Bengkel super rahasia di seberang sungai, jadi kamu nggak bisa menemukannya. Tongkat ajaib. Buset dah ini. Ketinggalan di rumah. Ayahku dia. Oh, ada problem sama ayahnya ya kayaknya ya. Jadi dia nggak berani masuk rumah. Jadi kita di sini malah kita yang ngambil ya. Maksudnya kita aja yang ngambil katanya. Aku akan menunggu di sini. Kamu masih ingat kamarku yang di mana? Lantai 2. Tongkat ajaib ada di atas meja. Oke, kalau kamu tersesat kucingku, bosku. Bosku. Namanya kenapa harus bosku ya? Waduh.
Aku mau bilang hal yang lain. Apa tuh? Terima kasih untuk segalanya. Kamu adalah co-writer terbaik yang pernah aku punya. Alah, siap boy. Dramatik gitu ah. Cenah kata dia juga. Halo bang, halo Avi. Keren, nama kucingnya keren. Ya bosku, cok. Tadi ini kan sungai ya. Kita harus ke rumah dulu katanya. Oh, ini mah tempat kereta tadi ya. Tempat kereta tadi ya. Kayaknya kita harus ke ini deh, bentar. Kita nggak bisa ke atas sini kah? Oh, nggak bisa, cuy. Aduh, si bosku. Cina mau nunjukin si bosku. Gimana sih? Oh, udah kucing, bentar. Kucing oreng, kucing oreng. Mana si bosku mau nunjukin kocak? Ini mah tempat kereta yang tadi kan? Nah. Apa ada jalan di sini? Oh, ada jalan, ada jalan. Oke. Waduh, ada bapak-bapak, cok. Pelan-pelan, bos. Waduh. Jalan ini sudah kacau, tahu? Iya, santuy, santuy. Mau kota kutabrak mobil kerenmu itu, ha? Huh? Wah, anjing. Luas, cok. Cimol. Indomara yang cimol enak. Waduh, makanan kesukaan gue ya. Gila. Cimol. Aduh, ada bocil. Aku mau satu sendok penuh saus cabai, buset. Terlihat kayak saus tomat. Eh, apa saus cabai? Temen ML lagi. Keren, pack down. Jauh juga ya. Apa nih? Anjir, dangdutan ya? Komet kehancuran tiba. The fuck, anjing. Hanya dengan 1 juta rupiah, kamu bisa mendapatkan batu akik. Waduh. Oh, jualan batu akik, cok. Jaya bahaya, anjing. Memang terkutuk sudah nasibmu, persetan anjay. Ih, gila guys, nuansanya ya. Dapatnya kayak di live musik Lofi. Keren cok ini. Tuh, lihat Indonesia banget gak sih? Gila kali. Apa nih? Anak zaman sekarang memang benar-benar. Zaman dulu kita harus melakukan apa yang disuruh orang tua. Waduh, susah disuruh ya. Badut clown. Sedot WC. Waduh, ada kuli, bro. Cop, bagaimana menurutmu? Musik keroncong ini, aku mengumpulkannya sendiri. Kerjanya main ML, iya. Penjual batu akik, lulusan sarjana marketing. Iya, anjir, bisa banget. Kalau lu beli batu akik ini, lu nggak ada kutukan. Nasib lu beruntung. Jikau, anjay. Nama devnya siapa? Toge Production. Ini genre musik lama yang dibawa oleh penjajah dan disempurnakan penduduk lokal. Wih, dikasih kaset keroncong, cok. Nice. Terima kasih deh. Aku dapat musik keroncong. Padahal aku nggak begitu mengerti. Wah, luas banget, cok. Jangan sentuh. Nah, ini bentar nih. Gua yang membuat gua janggal adalah ini komet ini jadi berita heboh guys di desa ini ya. Ada apa ini? Padahal cuman komet-komet kalian tahu kan? Ini apa? Bintang jatuh gitu kan? Ini kenapa jadi heboh doang ya komet ini ya? Ini pasti ada something guys ya. Berapa di Steam? Masih demo. Roncong kan makanan, lagu kocak. Ada poster sedot WC yoi. Dari tadi cuman jalan-jalan yoi. Terus main gamenya iya nih. Tadi si penjual batu akik bilang, ini di koran ada. Apa guys maksudnya guys? Ini pasti ada something good sih. Apa nih? Bocil. Harusnya rumahnya ada di sekitar sini. Oh, oke. Okay. Waduh, ada orang.
Halo Bu Dewi, mau pergi rapat juga, pergi sama-sama yuk. Nirmala, tidak anjing namanya Indo banget anjing. Inspirasi dari Kimi no Na wa, jauh anjing. Jauh cok. Anak saya belakangan ini dia takut sekali pergi ke sekolah. Jangan-jangan mamanya si bocil, aduh namanya siapa siapa cok. Dan suami saya, hubungan dengan bosnya tidak begitu baik, dia juga stres ya. Memikirkan uang yang harus kami pinjam. Oh Nirmala namanya. Dan dia melampiaskan semuanya ke Nirmala. Wah ini top apa masalahnya the best ini. Udah mah pembuli, kayaknya pembulian ya guys ya, dari gambaran yang tadi kita dapat di buku merah sama ceritanya ibunya ini Bu Dewi ya. Eh Bu Dewi siapa tadi ya? Oh Bu Dewi yang pakai kerudung nggak? Hari ini dia mengunci dirinya di kamar dan tidak mau menemui kami. Tuhan saya bingung sekali. Kenapa dia takut pergi ke sekolah? Saya masih bingung, saya ingin membicarakan ini semua dengan mereka, tapi tak tahu harus bilang apa. Itu gunanya tetangga kan? Waduh, ini nih. Dia belum tahu kekuatan ibu-ibu ya. The power of grup WA ya. Langsung disebar, bos. Guru, Bu Dewi guru IPS ku, waduh. Rumahnya juga. Entah kenapa ya, kalau gue lihat kayak burik gitu ya, lebih burik dibanding yang lainnya ya. Akan berbahaya kalau menyelinap lewat pintu depan. Tapi aku tidak bisa biarkan ayahnya tahu. Oh, berarti ayahnya ada di rumah ya. Aku ini anak SMA. Oh, dia anak SMA nih sekarang nih. Yang kita pakai ya, menguntit anak kecil. Apa yang harus kulakukan? Oh, si bosku. Halo bang, halo Haikal. Pagara karatan, iya kan benar kan? Lebih kayak burik dibanding lainnya ya. Kayak udah gak keurus gitu, jarang keurus. Si bosku, 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 boleh. Bagaimana caranya ke lantai 2? Manjatlah kocak. Andaikan ada sesuatu. Waduh. Jangan-jangan tangga yang tadi ya punya pemerintah cok, gimana masa nyuri cok. Kayak lo awal-awal udah hasto udah barbar ya. Ih lagi nggak ada si bapaknya. Saya terpuk nyari alasannya nggak banget ya. Itu kucing udah ngikutin dari tadi, kok bisa di atap ninja kah? Waduh kayak nggak tau kucing aja. Ini ya, kita terkobosnya pagar karat, genteng udah karat, iya makanya. Nyari alasannya nggak banget anjing. Itu rumah hantu, waduh nggak juga dong. Ada orangnya itu, cuman ya isinya ya udah kayak semi broken home ya. Bang main Poppy Playtime 2, nggak dulu. Dan mengkilap. Jangan bikin masalah ya, tidak ada yang boleh menyentuh tangga itu. Aku bisa tidur sebentar. Iya tidur aja pak, tidur aja. Buku merah ajaib. Nah ini gue nggak tahu nih. Ini maksud ini tuh apa gue nggak tahu ya. Bentar. Gue masih kurang paham guys. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau semuanya mekar? Begadang untuk melihat komet semalam membuatku jadi begini. Aku bisa tetap bangun karena sibuk, tapi sekarang rasanya aku ingin tidur selamanya. Buset, tidur selamanya mati dong anjing. Tidak sebelum mendengarkan musik keroncong favoritku. Oke, untung gua udah ada kaset ya. Oke, kita matiin dulu lampu. Kita ini matiin. Loh, gak bisa dimatiin, kocak. Kayak pos gitu, Indo banget. Iya, pos ini ya, apa sih? Pos kamling.
ada tongkat, apa yang harus pakai? Apa aku harus pakai kekerasan ini, kocak? Oh, bunganya mekar. Oh, anjir, tidur, cok. Oh, tidur ya. Okay, let's go. Ciao. Ciao. Tidur dia, cok. Terus lamanya tapi masih bisa napas. Ya, okay, let's go. Ada di meja ya. Tugas dari kamar aja udah berantakan banget ya. Oh, Nirmala itu cewek ya? Kalau kalian bisa lihat tuh seragamnya tuh seragam SD sama pramukanya rok gitu kan, bukan celana ya? Betul-betul anak yang istimewa. Cabut loh. Cabut. Langsung toksik gitu hanya anak berdebat. Langsung toksik gitu cok anak berdebat. Buka pintunya. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Beraninya mengunci pintu. Kamu bolos sekolah lagi kan? Anak-anak banget. Buka pintu sialan ini, buset. Kamu masih menggambar dan menulis hal-hal bodoh. Wah, ini nih. Ini nih. Contoh orang tua yang tidak support anaknya ya. Yang harus kau pinjam agar kamu bisa masuk sekolah bagus. Kurang ajar. Oh, cuy, 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 kabur cuy. Kabur cuy, kabur cuy, kabur cuy. Hujan pula. Dia seharusnya sudah menungguku di markas. Oke, siap. Cabut, 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 cabut. Gak usah dibalikin, persetan, bye-bye. Jadi hujan gini, cok. Iya, dia kan tadi nunggu di sungai itu ya. Tahu dah, dia hujan gini balik gak nih dia nih? Balik ke markas kita gak nih di kereta? Kereta ya. Kira gue Nirmala, anjir. Kaget gue. Aduh, si bosku ke... Bentar, guys. Kucing bukannya takut air ya? Santuy, ini masih bosku tuh. Lihat. Karena di support malah dikata-katain. Iya. Ya iya sih. Emang kita kan harus menghargai pengorbanan orang tua juga ya. Kayak buat sekolah kita. Cuman ya gak harus ditekan gitu, cok. Gak ada kan. Tolong. What? Jangan-jangan. Aku nggak bisa berenang. Wah, jangan-jangan sih. Ya ampun, bebal anjing. Memang merancang untuk menjadi villain dan menghancurkan kehidupan orang tuanya, anjir. Kocak, sabar dulu, cok. Aduh, nggak bisa berenang juga lagi. Aku harus menggapai sesuatu untuk bisa menggapainya. Tongkat ajaib. Oh, nice. Iya, anjir lah. Nggak banget, cok, teriaknya. Oh, nggak. Kira gue anjing. Anjing. The fuck, anjing. Aduh, nggak buku juga dong. Jauh, cok.
Oh shit, Atma. Oh, nama kita kah Atma kah? Oh shit, kita nggak bisa berenang. Aku. Hanyut. Kita pasti selamat. Oh shit. Iya yang mau nolongin tapi dia juga yang kena imbasnya. Wow, dari prolog aja begini guys ya. Seenggaknya sebelum gamenya full rilis kita bisa tahu lah masalah yang ada di game ini tuh apa gitu loh. Inti masalahnya tuh apa gitu loh. Kita yang penting tahu itunya dulu guys sebelum kita main full game nanti ya. Ini game baru-baru, maka baru prolog sama ini. Baru prolog sama demo nih, ini prolog nih. Bang kamu nangis ya, waduh. Ini apa apalagi full game-nya new player. Tadi ini kayaknya nih. Anjay, ending Naruto. Game apa ini bang? Weh, halo ada Bang Fajar tuh game ini A Space for the Unbound, Bang Fajar, buatan Indonesia. Oke. Prolog Atma. Oh Atma nama kita ya anak SMA. Terus Nirmala nama bocah SD tadi ya. Yang penting kita udah tahu guys inti mas. Anjing. Suara-suara kayak orang Indonesia ya. Keren buatan Indo. Iya. Bangun dasar pemalas. Raya, oke. Karakter baru lagi Raya. Teman SMA-nya ya. Udahan, belum. Masih ada demo satu lagi. Siapa aku tadi? Mimpi? What? After school, my favorite bridge, there will be firework. Loh, 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 bentar. Oke, karakter utama Dread Out. Wah, jauh dong. Oke, itu bocil si Nirmala kan? Oke, guys. Berarti ada hubungannya sama komet tadi. Ini gue yakin banget ada hubungannya sama komet yang tadi ya. Kimi no Nawa ini fix aja. Kimi no Nawa, cok. Kimi no Nawa ini fix anjing. Tuh. Anjing Kimi no Nawa anjing. Ada monsternya dong. Ada monsternya ya. Aduh. Wah, ini pasti deep banget guys inti mas saya mantep nih. A Space for the Unbound. Ya, baru prolog guys, baru prolog. Sabar-sabar. Gua udah download demonya juga ya. Sebentar ganti dulu ya. Coming soon. 2022 nih guys, gak tau keluarnya kapan ya. Wah, GG cok. Wishlist sekarang, udah. Terima kasih sudah bermain bagian prolog. Keren, Toge Production dan Mojiken ya, Mojiken Production ya. Wishlist, sudah. Oke, bentar guys, gue ganti game dulu ya.
Space Floor di Unbound demo. Nah, kalau demo ini udah kayaknya udah nggak ada ya bahasa Indonesia kayaknya ya, kayaknya. Gua kemarin ngecek kayak udah nggak ada gitu loh. Udah keluar belum gamenya? Akan ya. Base. Nah, ini nih. Ada chapter 0 sama chapter 1. Jangan bilang chapter 0 ini prolog yang udah kita mainin, cuy. Tuh, gak bisa ganti bahasa ya. Coba kita ke chapter 0 ya. Jangan bilang ini prolog yang tadi udah kita mainin. Oh iya, bener ya. Bener gak sih? Bentar. Bener gak sih ini prolog ya? Gak harus kita mainin lagi kan ya? Bentar, coba kita cepetin dulu sebentar. Ya, betul, prolog. Chapter 1 langsung ya. Go. Nah, ini ya. Ini ya. Itu tadi prolog berarti. Aduh, gak bisa pakai bahasa Indonesia, cok. Coba-coba penasaran. Setting. Tidak, gak bisa pakai bahasa Indo. Oke, gak apa-apa. Kayak ini tadi ya bangun. Where am I? Let's go silly. The girl in my dream. The girl in my dream. Oh, tersipu malu dimimpiin ya. Where did I think in the first place? Hey, you are blushing. It's Raya, you sleepy head. Girlfriend. Girlfriend. Oh, berarti kayaknya ada pilihan-pilihan juga, kita nggak boleh salah milih ya. Girlfriend, cok, pacar anjir. Bang, berita kalau ada orang yang diganggu nonton anime sama ortunya, nonton anime. Ortu lagi sakit. Wah, itu apaan tuh, cerita nyata kah? Cek dun. Cet ajak berbulan madu, masih SMA kocak. So drowsy, that was a really wild dream. Oh, berarti cerita prolog yang tadi beneran mimpi doang kali ya? What time is it? Kelas sudah beres katanya. Anjir, serem amat pek dong kalau nyata. Tapi iya sih, yang si Raya ini gambarannya sama kayak yang di bocil si Nirmala tadi ya. You find me creepy. Gila guys, zaman SMA sudah pacaran ya, siapa yang mau guys SMA udah pacaran. Anything for you Atma, anjay gila. Kamu udah pacaran belum? Mister Agung, wah Pak Agung, Pak Agung guru IPA SMP gue ya. Anjing sama lagi perawakannya bangsat. Eleven down your future plan. Di Indonesia memang ada guys future plan consultation, consultation kayak di Jepang itu apa setelah beres mau sekolah ditanyain mau kemana kemana gitu. Emang ada guys di sekolah kayak begitu ya? Bukan nggak ada kayak begitu? Ada anjing ini. Padahal ini sekolah nuansa Indonesia tahun 19-an ya maksudnya ya. Tahun 90-an. Kok enggak salah ya, kok enggak salah.
Pas ditangkap sama polisi, wah serem banget Pak Tun. Ada bang, wah kamu sekolah elit anu player ya? Ya kita disuruh ngisi ini ya. Ya, aduh, gue salah milih. A meeting with a teacher to discuss what after graduation. It's about great subject the university they are interested in. Gue aja nggak tahu apa yang bakal gue lakuin besok. Gimana gue mau tahu apa yang harus gue lakuin setelah gue lulus katanya. Bukan cok, maksudnya kayak kegiatan mengisi formulir rencana masa depan gitu nuklir. Kalau ditanya doang mah ya biasa lah itu mah. Ini kayak bener-bener ada kegiatan khusus buat diskusi masalah ini masa depan. Ini kan tentang apa nggak tahu, gue juga belum pernah lihat sinopsis. They just want to make us into one of them. I want to choose my future, not one the adults would find acceptable or beneficial. Nah, ya benar nih. Milih masa depan sendiri ya, jangan mau kayak mau orang tua sekalipun kalau apa ya, kita terpaksa paksaan orang tua tuh enggak banget, guys. Masa depan kita tapi yang ngatur orang tua kan enggak banget ya. Ya boleh orang tua ikut campur, cuman ngasih saran aja guys, ngasih saran. Kitanya masalah kita terima atau enggak itu tergantung kita ya sebenarnya. Ya, udah baca Pekdon. Ntar ya, gua juga lagi baca ini soalnya. Sekolah menengah atas loka. What if we change into? Wah anjir, Atma and Raya's epic bucket list anjay. Nonton bareng. Dead. Anjir. Kencan cok. Siapa yang mau kencan guys nonton di bioskop? Collect all five letters of Yoman. What? Pet the fluffiest animal. Collect all five letters of Yoman. Bang Casper anjing. Collect all five letters of Yoman. Yoman apa guys? Bentar, gua ini pasti bahasa gaul guys. Bentar, Yoman apa cok? Jadi Bang Kesper. Yoman apa ya? Ini pasti bahasa gaul anjay. Five letters of Yoman. Yoman sama dengan Yoi. Bahasa gaul Jaksel kah ini? Arti Yoman. Aduh, nggak jelas cok. Pet the fluffiest animal. Kalau udah ini apa sih, nggak jelas, nggak jelas dua-duanya sebenarnya ya. Pet the fluffiest animal. Nggak ini banget cok, nggak nyambung. Soalnya ini apa sih? Oh, ini Yosan kocak. Permen karet jadul, Yosan, tau gak lu Yosan? Di plesetin Yoman, ya ampun. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. If you gather all the letters, you get a grand prize. Boleh, cok, Yosan, anjay. Aduh, duduh, sepeda lagi. Permen Yosan gak bisa dibikin gelembung. Iya itu mah kecil soalnya.
tidak fleksibel seperti ini ya. Have a cat pet. Oh, oke, mau melihara kucing ya. What your next one? Oke. Okay. Let the fluffiest animal collect 20 bottle caps. Collect 20 bottle caps. Wah, ini yang laki banget lah ya. Yang laki banget lah. Collect 20 bottle caps. 20 tutup botol ya. I've lost them. I want to start collecting again. Oh, ya. I want to eat a black forest cake. Oh, oke. Maaf dulu, oke, siap pack down. Thank you. Entirely, buset, semuanya. The biggest one. Listen to music and bow my eyes out. What? Oke, kita yang bener lah sekali-kali lah. Pet the fluffiest animal never seen before. What is the fluffiest animal? I'm not sure. Halo bang, apa Fahman? Masih tidak jelas. Iya, makanya ntar dulu. Masih demo cok namanya juga. Kalau misalkan udah jelas mah tuh. Nggak, demonya gagal dong. Gimana? Ini justru kita harus tahu ininya dulu, awalnya dulu gimana. Oke. Okay. Legendary fluffy animal. Throw party, oke, okay, siap. Pesta gaming ya, seno party ya. Beat the future fighter high score. Listen to music and bow my eyes out. In the future fighter. Oh, arcade game. Oke, beat the high score. Boleh. Launch of fireworks. Banyak amat. Iya, banyak kebanyakan anjir. Oke, udah terakhir nih, terakhir. Listen to music and bow my ass out. Gak udah. How about we make the last one on the list something like this? Apa tuh? Found a precious treasure, ya ampun. Karakter kamu baik maunya, iya. Yatma nih kocak emang. Oke, udah. When high school end, it feels like the world will end as well. Buset, jangan ngomong gitu kocak. For a girlfriend, please. Oh iya, ini ya mau ngedate bareng ya, nonton bareng ya. Let's skip the consultation, buset. Kata si Pak Agung, si Raya ini apa sih kayak model sekolahnya ya, model bisa dibilang mungkin kayak teladan gitu lah, anak teladan mungkin ya. Anjir, gila bisa pacaran sama anak teladan, cok. Tapi gak tau juga sih ini model dalam buruk apa baik nih, entah dulu. Impianmu kah bang, yoi. Oke. Wah, cabut, cok. Wah, jangan ditiru, guys. Cabut sekolah nih. Cabut sekolah si brengsek. Cabut. Cepet banget si Raya.
Marin, siapa ini? What the? Aduh, ini kah? Apa namanya? Apa namanya, guys? Sebutan orang berkacamata apa namanya? Nerd, nerd, nerd kah? Kuku merah. Atma. Atma and oh Raya ya, siapa itu? I've seen this book before, buku merah ajaib ya. Wah 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 wah, oke oke oke, your name is on the cover. I only broke the clothes I'm wearing, my glass and my hairband. Atma and siapa tuh tadi ke nggak jelas ya yang bawahnya ya. But I was walking from the schoolyard to the library at moderate speed, crashing into a girl much weaker than you wouldn't cause you any trauma. Ren atau L? Iya tadi RF apa gitu. Kira gue Raya ya karena R juga kan. Gue in the same class. Waduh, teman sekelas aja nggak inget, bingung gue anjing. It's still rather rude. Merenem, buset guys, teman sekelas gaknya udah mau lulus masih gak tau teman sekelas ya, bingung gua anjing karena kerjanya tidur mulu ya. Oke, ini menarik menarik, ada buku merah gak tahu punya siapa, kita juga di mimpi doang tadi, dan si Marin ini gak tahu dari siapa ya. Kecepatannya ke Bogor bareng, waduh. Wah, menarik, menarik, menarik. Gila, sekolahnya Indo banget, cok. Ciraya juga kemana lagi, cepet banget. How dare you try to... What? Terciduk gaming kah? Oh, enggak. Waduh, ketahuan Pak Agung kah? Have you ever thought about what your future might be if you spend your youth like this? Korup ofisia, koruptor kah? Who else like to skip class? Waduh. I can hear you. I must find another way. Ada si kucing, sebentar ada si kucing. Adel mungil, waduh, wobbly, mungil lah, nama Indo banget ya. Ngumpet kah, bentar-bentar. They skip school by climbing the wall behind the cafeteria. Kita harus ke cafeteria, guys, kayaknya, guys, bentar. Cabut, cabut, cabut. Kita harus ke cafeteria ya, kayaknya ya. Ibu diperpanjang, enak banget. Aku tidak. Nah, si Raya kah? Oh, enggak. Gila, buku komik dibuang-buangin sama librarian ya. Si Marin tuh kayaknya tadi librarian ya kayaknya.
Oh shit. Anjir kok nyari gua? Oh, oke, okay. Jelas, jelas, jelas. Jadi kalau tanda seru kita nyumpet ya. Oke, okay, pelan 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 pelan. Bro cepet bro cepet bro cepet bro cepet bro cepet. Wih. Halo Pelis. Jadi Assassin's Creed anjing the fuck. Oh ini kafetaria. Kantin kantin ya. Kantin sih. Ntar ada kucing lagi di sini. Kucing apa kelinci tuh anjing? Mulyono, Juno, Husky, Mulyono lah. Nama kucing Mulyono bro. Ini siapa ini? Want to join our club? What? The hiking club. Wow. Daging club tuh tapi ininya ini anjing. Mulyono sering jumpai namanya di tukang ojek. Nah iya makanya kita kasih nama kok kucing sekali-kali Mulyono ya. Anjir tapi dia tempat nongkinya di tempat biasa orang kabur ya anjing, jangan bilang ngemanjat ini ya tembok ya buat cabut ya. Halo bang, saya Vladimir. Halo Vladimir. Waduh, dikasih misi apa nih? Manjat kah? Klasik koala cola only 500 rupiah, 500 perak per botol. Betul. Loh. Apa ya? Kita nemu apa gak tadi? Kayaknya enggak ya? Mulyono anjing namanya. Ini sih dari si ini nih. Cuman apa tadi dia? Ntar coba kita ngomong dulu ya. Oh itu. Dicuri terus dianya lagi tidur bentar. Dicuri tapi terus dianya lagi tidur. Nah di mana nih? Jangan bilang jauh. Ntar guys, kita harus nyari barang buat cabut ya. Oh shit. Cabut, 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 cabut. Oh, kebuka cuy. Tadi kekunci ya. Oh ini si Marin, Marin. Si Marin, Marin, Marin. She and the Light Bearer. Terusnya jadi assassin. Pala aja masih kelihatan. Iya juga ya, bodoh aja. Lah itu tidur siapa? Oh itu tali tali tali. Marin kocok. Iya iya pinjem 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 pinjem. Nice.
Gossip Show. Waduh, tuh. The unknown comet can be seen around 9 last night, 9 malam. Ah, apa sih ini komet ini loh? Beda-beda guys, takutnya ada something yang ini ya, Easter egg ya. Bentar. Dia Sastro. Dia. Oh, udah habis. Dia tidur, Marin ada lagi ke penting. Ya, sepertinya gak ada ya. Kamu cuma mancing-mancing, kamu nggak peduli, nggak tidak peduli. Okay, let's go. Dadah. We're back, let's go. Ciao. The teachers are gone. Nice toh. Cabut. Si ibu kantin. Anjir, ada yang gak bayar katanya anjing. The fuck anjing. Itu yang tepar guru, kagak. Murid juga, nih bro. Oh baik, gue dapet talinya, ble. Hihi, gue dapet talinya, bos. Tau. Ini si Raya kemana ya? Old man's grape concoction. Is this one alcoholic? Waduh. Ya anjir beneran caw anjay. Bentar guys ya. Aduh ada geng motor cok. Anjir geng motor anjay. Anjir satpamnya anjay. Kooperatif sekali ya satpamnya. Gila the best. SMA loka ya. Oke. Ini si Raya nih anjir ninggalin cok. I had my way. Anjir talented at skipping school ya. Anjir beli cok. Karunia Jaya, General Store, has everything. Let's check there first. I don't have money. Wah. Oke guys, dari sini kita bisa tahu kalau si Raya punya super power ya. Ini aneh banget loh dari tadi loh. Sangat fantasi sekali ya. Anjir. S Legend apa ini S Legend? Wah. Oh ini nih. Karunia Jaya. Coca-Cola after the monetary crisis. The price jump into buset seribu. Coca-Cola tuh apa ya?
Anjing. Ngudut anjing nawarinnya, aku mau makanan kucing, cok. Oh, ini toko Karunia Jaya. Anjing Indomie beras anjing galon. Oke, kita cari makanan kucing ya. Anjing apa ini, nugget kah? Oh, bukan. Ciki, ciki, ciki ya. Ini biskuit. Ewe, apa nih? Lulu. Bocil kah? Tapi SMA, guys. Anjay, cewek, cok. It's next, next to the cashier. Bang Raya kok boleh rambutnya biru? Boleh lah. Anjay, dibantu cewek, cok. Lulu ada lagi ya. Banyak banget. Harem kah? Bener, cok, katanya nggak harem. Oh, omnya ya. Oh, omnya si om, ah, anjir, kenapa kepalanya harus harus kinclong kinclong gitu ya? Mentang-mentang botak anjay. He cares only for his motorbike. Oh, itu kali yang geng motor tadi ya? Eric namanya, cuy. Anak si om juga. Om Jaya ya. Ini siapa nih si Lulu berarti? Berarti pon oh keponakan ya. Oke. Atma Lulu. I'm used to not being noticed. Keren rambutnya. Iya anjir itu kena kinclong-kinclong gitu kepalanya ya. Keren sih mentang-mentang. Udah nih gak usah bayar. Bayar lu gak om? 5.000. Dapat goceng cok. Nice toh. Berarti kita sisa 4.000 ya. Yaudah, udah. Kita kasih makan buat kucing ya. Ada lagi apa cok ini? Aduh itu kucingnya cok. Ya, let's go. Aduh ada mama ganggu pakai motor kok. Anjir, ada yang nikahan cok di situ. Get. Oke siap. Aduh ada something tuh tadi. Apaan tuh? Ya ampun. Aduh banyak yang bisa diinterek cok. Coba sabar dulu deh. I'm sorry Mr. Beggar. Buset apaan cok. Emang dia minta? Aduh si kucing. Gak mempan gila. Anjing liar bro, ini mah nggak pernah diajarin begitu-begituan ya.
The guy chasing him before, wasn't that? Oh iya, bisa. Ya, let's go. Itu kan yang punya anjing ya tadi, si yang tadi duduk ya. Om, punya something gak om? Ya ampun. Nyari boneka dulu, cok. Oh, ini si Erik ya? Oh iya. Erik ya ini ya? Wah, anjing musiknya langsung begini ya. Ada yang menakut sama. Kenapa ada yang penakut sama ada yang digangguin ngamuk, Bang? Wah, itu makanya beda-beda cuy, tiap anjing tuh beda-beda emang. Flirting with girls, doing whatever you want, and you have to the guts to tell me what to do. Wah, anjing rokok, cok. Gak mungkin kita minta ke bapaknya ya. Ini kita minta si om aja nih. Om, udut om. Anjing cenggo. Ditawarin udut, cok. Eh, cool banget, Erik. Lebih tepatnya ini ya, apa sih? Ya biasa lah geng motor mah begitu, guys. Wah, anjing banyak. So jago anjay ini orang. Non affair business. Wah, anjing nyebelin, cok. Oh, udah dikasih anjir, walaupun sedikit menyebalkan ya. Anjing, kok jago ngerokok aja masih batuk anjing. Nggak enak rasanya. Loh, apa sih? Gak jelas gila anjay. Ya ampun, oh bisa dilempar gitu. Wih, nganjas. Oh begitu cara mainnya. Berarti kita kayaknya harus ngelempar jauh nih. Ngelempar keluar kali ya. Bisa ke keluar gak? Tuh, makan tuh ambil. Kita gimana geraknya nih? Kita geraknya gimana? Selamatin kucingnya. Selamatin cok. Oh, nice. Oke, manjat. Malah di luar, iya. Emang gitu biasanya cuy, kalau warungnya sempit ya. Biasanya dianya di luar. Banyak ya, di daerah rumahku juga banyak. Aduh, malah makin takut. Patah, gerak pasti ini mah. Patah, ini mah fix ini. Nah, Nirmala.
Time to say goodbye to leave the world behind. Wow. Wah, GG. Wah, jadi makin penasaran kan anjing lah. Tidak begitu doang chapter satunya, cuy. Wah, oke. Bentar, bentar. Jadi di sini karakter pentingnya ada tiga ya. Si Atma, si Raya, masih Nirmala ya. Nah, tadi Nirmala ini ngegambarin kucing kah? Soalnya emang dia bikin cerita kan berbau-bau kucing ya. Terus dia punya kucing juga. Wow, bentar, bentar, bentar. Wah, oke, menarik, menarik, cuy. Menarik gak sih? Wah, boleh lah. Nanti kita tunggu full release-nya aja ya. Terus ada apa lagi gak? Udah ya, chapter 0 kan tadi prolog, chapter 1 ini ya. Oke, menarik, menarik, guys, menarik, guys. Jadi, kita bakal tunggu di full release-nya ya. Iya nih si Raya, kok jadi punya kekuatan super gitu ya? Iya, soalnya emang pas awal-awal tadi si Raya itu digambarinnya Nirmala. Karena kan pas di mimpi, kok lu mirip banget gitu kan. Pas bangun-bangun kan tadi ditanyain, lu ada di mimpi gua kata kata si Atma kan. Jangan-jangan Raya itu Nirmala kan. Nah, ini dia nih, menarik nih. Menarik guys, menarik, menarik, menarik. Oke lah, thank you teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you udah like, udah share, udah subscribe. Thank you udah nemenin gua. Enjoy sama cerita ini ya. Kita bakal tunggu di next full release ya. Ya, Dehan baru datang, udahan cok. Replay aja Dehan ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di next live streaming. Thank you semuanya. Bye bye.